Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku Maksana Setemorang. Ayo subscribe, nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Ayo, sekarang juga. Hai teman-teman, pada kali ini kita akan bahas tentang gerak pada manusia. Saat kita berjalan-jalan, melewati pegunungan, lembah, melihat banyaknya pepohonan yang hijau, kan? Jadi kita sangat teduh. Jadi itu adalah salah satu anugerah yang Allah kasih kepada manusia yang bisa bergerak aktif. Nah, di dalam tubuh manusia ternyata banyak sekali keajaiban, terutama pada tulang dan otot kita sebagai alat gerak aktif manusia. Nah, pada pagi-pagi hari kita letakkan buku dan kita berjalan ke jendela menikmati sinar matahari. Nah, kali ini kita akan mengetahui akan tentang alat gerak tubuh manusia bersama SMP IT Madani. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Bang Suja. Dia mengangkat kursi ke atas dan ke bawah untuk membuktikan bahwa ada otot tricep dan bicep yang sedang berkontraksi dan berelaksasi secara sekaligus pada lengan atasnya. Kalau terus menerus apa yang merasakan? Sakit atau tidak? Sakit ya. Yang kedua adalah Bang Arif Noval Akram. Dia melakukan gerakan push up untuk membuktikan bahwa ada berkontraksi dan relaksasi pada lengan atas dan otot perutnya. Mari kita. Selanjutnya gerakan jinjit ke atas dan ke bawah untuk membuktikan bahwa adanya kontraksi otot pada pergelangan kaki dan telapak kaki. Selanjutnya adalah gerakan sit up yang dipraktikkan oleh Gagah dan Arif. Gerakan ini membuktikan bahwa adanya kerja kontraksi dan relaksasi pada otot perut, dan ini adalah kerja otot rangka bagian perut. Selanjutnya gerakan jongkok ke atas dan ke bawah yang dipraktekkan oleh Raisul kelas 8 Sudan. Ini membuktikan bahwa adanya kerja otot pada otot paha dan otot perut saat naik, maka otot tricep pada otot paha akan bekerja, dan saat turun otot bicep pada paha akan berkontraksi juga. Selanjutnya adalah Gagah Poji Senaga memperhatikan untuk menaikkan tangannya ke atas dan ke bawah untuk membuktikan kerja otot pada lengan atas dan bahu, yang maksinya sudah pakai Rexona. Posenya tetap pose keren. Ya, ternyata Rehan dan Gagah pun tak mau ketinggalan untuk mencoba mengangkat kursi dan ke atas dan ke bawah untuk membuktikan kerja otot pada lengan atas. Sampai contoh-contohkannya. Selanjutnya, mereka menuliskan hasil pengamatan mereka tentang pengaruh otot pada sistem gerak manusia. Tetap semangat ya. Ayo subscribe, nyalakan loncengnya.